Nama saya Esther. Ini adalah cerita tentang desa Witobeh di NTT. Desa di atas awan biasa mereka sebut. Begitu indah pemandangannya, sejuk udaranya, penduduknya ramah. Di sana mereka tinggal di rumah bulat. Memang bulat bentuknya. Di dalamnya tinggal semua anggota keluarga. Jika malam tiba, suhu sangat dingin dan rumah ini memberi kehangatan. Tapi sayangnya, teman-teman tidak bisa jaga kebersihan dan jadi mudah sakit. Esther sedih jika melihat teman-teman sakit, terutama adik-adik kecil. Kurangnya kesadaran untuk hidup bersih membuat anak-anak di NTT mudah jatuh sakit. Dengan mengajarkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kita bisa menghindari kematian balita yang disebabkan oleh diare. Bersama Lifebuoy, mari berkomitmen untuk bantu anak-anak NTT agar mereka bisa merayakan ulang tahun kelima dan seterusnya. 5 tahun bisa untuk NTT.